Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke dulur, kembali lagi di channelnya MBB Mbah Beno. Kali ini kita mau review mesin perontok padi modern minimalis yang model blower pakai kipas. Oke. Beginilah penampakan tampak dari depan. Dari samping ini lor ini. Kita mau review cara kerjanya. Yang model pakai blower. Ini fungsinya tempat padi. Tempat padi yang bersih ini lor. Jadi tinggal kasih wadah di bawahnya ini. Langsung bersih, tinggal masukkan. Ini model kipas pakai blower. Yang tanya-tanya tentang bagaimana cara pembuatan blower, ini pakai rangka lor ini. Ada rangkanya itu dari depan. Ini plat min, dibuat rangka, terus dikasih breng seperti ini. Ini dudukannya. Oke. Untuk model kipas seperti ini. Kipasnya seperti ini, agak melengkung. Terus tengahnya kita kasih angin-angin untuk menyedot angin masuk. Ini fungsinya ayan ini. Jadi ini goyang-goyang lor ini. Jadi nanti gabah jatuh dari atas yang bersih langsung ke bawah sana, langsung kasih wadah itu yang bersih. Terus damennya atau kawulnya terbang ke depan karena ada angin dari sana. Oke, ini punya orang Wonogiri lor ini, pesanan dari Wonogiri Bapak Katman. Terima kasih buat Bapak Katman atas kepercayaannya. Ini slider ada di dalam slidernya, bukan yang di atas, ini di dalam slidernya. Di bawah apa ini? Di bawah roda slidernya. Jadi aman, enggak ngubet-ngubet. Ini buat pikulan. Sudah ada tempat buat potongan ini. Terus ini juga ada setelan klaker buat naikin ayaan ini kalau kurang tinggi. Tinggal pindah-pindah ini klaker. Oke dulur, seperti apa percobaannya? Yuk, lur, ecel, sokreng. Ini pangkalnya diesel juga simpel lur ini. Ini fungsinya buat pengencangan, itu ada baut pengencangan buat linden. Mari kita coba seperti apa. Wah, dieselnya rotok babrak ini. Ini pesanan orang Wonogiri, kotongan tanpa mesin penggerak. Jadi di sana tinggal pasang mesin aja, sudah komplit dari sini.
Ini desainnya seadanya. Diselih ya gedek lho, hanya leram. Disel bobrokan luran nih. Baca. Fungsinya pokoknya untuk kita coba sebelum kirim. Jadi untuk pencobaan itu. Wah, pedat lor tali ini lor. Lek tali. Sek lor ya, lek tali iki. Ini fungsinya dikasih gabah buat agar tidak nyiprat ke atas ini gabah. Jadi ini ada babat pelindung. Ada pelindungnya. Coba yang ke berapa kali ini? Oke dulur, begitulah setelah bunyi. Nah tadi ada kendala ini pedot pakai rafia, terus dicoba pakai ini akhirnya bunyi juga. Oke, seperti inilah dulur angin yang dihempaskan dari blower. Ini bagaikan kawolnya atau damen. Ini saya coba tadi pakai bekas pasahan kayu karena di sini tidak musim panen dulur. Untuk percobaan beginilah hasilnya. Dan ini yang padi bersih umpamanya, ini umpamanya ini yang padi bersih langsung jatuh ke sini. Terus untuk yang kawol atau damennya terbang ke sini, ke atas, terbang ke depan. Jadi langsung tinggal pakai wadah bak, langsung masukin karung. Oke. Untuk yang mau minat atau mau pesan atau tanya-tanya boleh. Nanti hubungi nomor yang ada di deskripsi. Untuk yang mau tanya-tanya boleh. Untuk yang mau membuat tanya-tanya juga boleh. Pokoknya jangan lupa terus dukung channelnya MBB Mbah Beno. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Kita juga masih belajar lur. Belajar membuat
untuk meringankan para petani alat-alat begini. Oke, begitu saja. Kalau ada yang kurang, oh, untuk yang mau tanya-tanya tentang ukurannya berapa, Lur? Terus lebar tinggi berapa, itu sudah ada di video sebelumnya. Video juga sama, video pembuatan Herec blower modern. Mesin perontok padi modern model blower, Lur. Ini cuma review untuk desain, sudah ada di video yang sebelumnya. Ini pakai puli 25 ukuran as 25. Ukuran as 20, puli ukuran 25. Sama bawah juga ukuran as 20 untuk puli yang paling kecil. Ini buat pengencangan, Lur, ini. Jadi simple. Ini buat pengencangan atau pengendoran linden ini. Piye, Lur, caranya nyupot di seliar di sono? Cepat nanti seri, Lur. Caranya nyupot di seli iki dikendoni dhisik. Gek tijokne iki di seli. Nah, dicupot. Karek ndudut, Lur. Simpel, mudah dan simpel. Nah, tinggal geser saja sudah. Copot masukkan, tinggal dorong ke depan sudah. Nah, carane masukne mek ngono kuwi lho, ora ribet-ribet. Wes, aman. Praktis. Piye, Lur? Jos ora, Lur? Carane masang linden ngono ae, Lur. Kok ngarep ora ketara peteng kok ini. Wi masang linden mek ngono kuwi. Pokoknya pewenak. Wes aman. Mantap. Jos. Piye? Jos ora? Jos. Jos lur jarene iki. Wes. Oke, dulur, ini sudah selesai packing, tinggal kirim nanti sore lewat Indah Kargo. Ini juga packing, Lur. Packing citaan angin-angin, loster. Dari fitur ini tinggal pasangin itu kertas buat alamat di sini, sudah jadi, tinggal kirim. Packing pakai plastik sudah aman. Oke, terima kasih, jangan lupa like, share, and subscribe. Nanti untuk tanya-tanya nomor HP ada di deskripsi. Piye, Lur, mantap. Bose citaan, citaan fiber. Oke, kirim Lampung. Kirim Lampung iki, Lur, citaan fiber. Contohnya ora enak, Lur, dibuntel kadungan ngene iki, Lur. Tukang ke apa iki jenenge? Resplang. Wah, kae contohnya sing sir pesen citaan angin-angin kaya ngene iki. Yo iso, kapan-kapan tak review nih video nih citaan dari fiber. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.